Halo guys, Norlan di sini dan ini NVMe M2 SSD dari Vigen. Mari kita bongkar lalu pasang. Lanjut. Kita harus melepas beberapa baut, ada 1, 2, dan 3 di bagian depan dan 1, 2, 3, 4 di bagian belakang. Oke. Oke, sekarang tinggal membukanya. Di bagian ini saya skip karena proses membukanya sangat sulit. Jadi saya skip. Kita bisa melihat langsung saja. Ini adalah bagian dalam laptop saya. Ada hard disk dari Seagate 1 TB. Di sini ada baterainya. Ada slot NVMe. Ada cooling fan. Ada 2 cooling fan karena ini laptop gaming. Dan ini ada slot RAM, ada 2 yang terpasang 8 GB. Oke, langsung saja kita ambil obeng untuk memasangnya, untuk membukanya. Kita tinggal putar. Agak sulit, jadi hati-hati saja, takutnya slack guys. Oke, dan ini adalah SSD. Kita pasang langsung. Nah, oke. Kita tinggal menekannya lalu menempelkan lagi bautnya untuk merekatkan biar gak gitu guys, biar paten. Lanjut. Oke. Dikit. Nah, jangan terlalu kencang juga, takutnya slack. Jadi aman-aman aja. Selesai. Nah, oke. Di sini sudah terpasang dengan rapi. NVMe M2 256 GB dari Vigen. Kalian bisa membelinya di link deskripsi di bawah. Mantap juga kan? Oke, tinggal tutup. Pasang. Nah, sekarang kita tutup. Di bagian ini kalian harus hati-hati juga sampai terdengar suara klik-klik gitu kan. Oke, mantap. Tinggal masang baut lagi. Jangan lupa bautnya ada 7, jangan sampai hilang, bahaya itu. Baut pertama oke, baut kedua lanjut. Ini saya juga masih mencoba-coba ya dalam membongkar laptop, jadi agak takut juga, tapi berani mencoba lebih baik daripada tidak, daripada oke. Baut ketiga lanjut. Baut yang belakang, baut pertama yang di tengah dulu, lalu lanjut ke yang ujung di kanan, ke kiri ya, kanan ini. Lanjut di kiri, kemudian mantap, kita balikan. Oke, kita buka, apakah nyala lagi gitu kan. Aduh, saya takutnya gak nyala nih guys. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bro. Oh mantap, nyala guys, nyala. Senangnya hati ini. Oh, kok belum nyala. Wah, alhamdulillah. Oke guys, karena ini belum kita pindahkan si program C ke SSD, jadi videonya sudah sampai di sini dulu. Lanjut ke next untuk pemindahan program C ke SSD. Kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like and share. Komen juga guys, biar seru nanti. Oke. Ciao, Norlan out.